Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Tribuners. Kali ini saya sedang berada di Gang Dharma Bakti, Kelurahan Solok Pandan, RT 5 RW 12 Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, di mana sebuah belum diketahui apa yang terbakar, namun saat ini bau dari pembakaran cukup tercium, dan saat ini sejumlah petugas dan warga masih melakukan usaha pendinginan ataupun pemadaman terhadap titik api ataupun kebakaran yang telah yang terbakar. Mesti banjur tadi teh. Ayo. Dua rumah tampak hangus terbakar. Saat ini petugas sudah berhasil memadamkan kobaran api. Meski demikian masih ada bara yang terbakar sehingga masih dilakukan pemadaman oleh warga sekitar. Mamang, hey. Sibit neng teh susah cenah di hubungi. Sibit neng susah di hubungi. Oh, nya kena urang ieu mah. Petugas damkar dibantu seorang warga sehingga melakukan pemadaman untuk memastikan kobaran api ini tidak kembali menyala. Kira demikian laporan dari petugas damkar. Lanjut, kalau tidak lanjut melaporkan.